Foto kebersamaan calon presiden RI 2024 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat berada di Tanah Suci jelang ibadah haji ramai beredar di sosial media. Keduanya bertemu dalam jamuan di Istana Raja Salman di Mina pada Senin. Dari foto yang diunggah akun Twitter @bos_sir, tampak Anies bersama sang istri. Begitu pula Ganjar bersama istrinya. Ganjar terlihat sedang duduk di depan meja makan, sedangkan Anies berdiri di sebelahnya. Keduanya sudah mengenakan pakaian ihram. Di sebelah Anies ada Menteri Bappenas atau Kepala BPN Suharso Monoarfa. Sementara foto lainnya juga diposting Ustadz Yusuf Mansur di Instagramnya. Di foto itu bukan saja Anies dan Ganjar saja, namun lebih ramai bersama keluarga. Sebagaimana diketahui, Ganjar dan Anies sama-sama berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Pertemuan keduanya menunjukkan keakraban sesama bakal calon presiden di Pilpres 2024.